Selamat siang teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Taufik Rehardin. Ya, saat ini saya sedang berada di depan rumah saya, sedang merekam gambar, dan saat ini saya ingin membeli jus jambu untuk kedua orang tua saya. Kalau saya tidak minum jus taut, saya juga ngerti kenapa saya tidak suka dengan jus, padahal itu bagus sekali buat kesehatan. Tapi ya, saya sendiri saya tidak mau. Ya, sebentar lagi saya akan jalan buat beli jus jambu. Gitu. Ya, ini kebetulan lokasi penjual jus jambu itu di belakang rumah saya. Jadi hanya jalan kaki sudah sampai ke tempat tujuan. Ya, ini tadi saya baru saja pulang mencuci mobil. Dan sekarang tinggal jalan untuk membeli jus jambu. Baru pulang langsung beli jus jambu. Dan inilah di depan rumah saya. Ya. Dan sambil saya perlihatkan kendaraan saya yang baru saya cuci tadi. Nah, ini kendaraan saya yang saya baru cuci tadi. Ya, sudah bersih. Bersih. Lumayan sudah bersih. Dan kalau kendaraan sudah bersih sudah enak sekali untuk klik kendaraannya. Ini depan rumah saya. Ya, saat ini saya sedang berada di jambu. Ya, tadi saya sudah nyari di belakang rumah saya ada Indomaret juga. Enggak ada esnya itu yang jual jus. Jus jambu. Akhirnya saya naik lagi ke atas ke dekat rumah saya juga ke mie ayam. Enggak ada lagi yang jual es jus jambu. Akhirnya saya jalan lagi ke daerah yang namanya Wali Kota dan ketemu yang jual jus jambu. Ya itu ini itu semua yang memang mesti jelas dari ini. Saya nyari sampai jauh sampai jalan ini. Untung saya orangnya tipikalnya senang jalan, enggak. Ini ya ini area saya ketemu juga untuk beli jus jambu. Dan sekarang saya sedang membeli jus jambu di dekat perumahan Wali Kota Jakarta Barat. Dekat rumah saya, di belakang rumah saya. Apa? Biasa nggak perlu ini. Apa? Belanjanya lagi banyak. Oh. Belanja. Cara membuat jus jambu. Saat ini saya sedang berjalan untuk pulang karena sudah selesai membeli jus. Ya lumayan, saya jalan jauh sekali dari Indomaret di belakang rumah saya. Saya naik lagi ke kiri, ke atas, ke daerah makin menjauh lagi ke tukang bakmi. Ternyata nggak ada yang jual jus. Akhirnya saya cari lagi ke belakang Indomaretnya itu yang di Wali Kota. Jadi Indomaretnya ada dua. Indomaret belakang saya, Indomaret belakang. Jadi kesebutan belakang rumah saya ada dua. Pas di belakang rumah saya deket ke KPAD itu ada Indomaret. Ada Indomaret lagi di Wali Kota gitu saya. Jadi gitu. Dan yang jual jus itu hanya yang di Wali Kota saat ini. Untuk di pas di belakang rumah saya tidak ada yang jual jus sama sekali. Makanya saya cari ke sana enggak ada yang jual jus sama sekali. Akhirnya saya coba ke Wali Kota untuk ini. Untuk mencari jus jambu untuk kedua orang tua saya. Ya ini lumayan keringetan juga, lumayan untuk ininya, untuk nyari keringat siang-siang. Padahal saya masih harus ada yang saya beli lagi seperti obat, ikat pinggang, ya tanah dalam ini ya, macam itulah. Terus saya buat besok saya untuk berangkat. Jadi masih ada barang yang saya bawa untuk saya persiapkan. Ini masih beberapa yang saya siapkan. Mungkin nanti menjelang sore saya siap-siap untuk ke apa ke pasar untuk membeli
baju yang murah-murah atau celana atau yang lain-lain untuk besok-besok karena saya udah mau berangkat. Dan saatnya untuk menuju perjalanan rumah saya. Ya lumayan capek juga jalan kaki ya untuk cari keringat. Ya karena pada dasarnya emang saya suka jalan, jadi udah terbiasa untuk jalan kaki. Ya, inilah perjalanan menuju rumah saya. Menuju rumah saya, ya. Dan lihat itu gerbang masuk ke arah rumah saya. Tadi adalah pintu masuk menuju gerbang ke rumah saya. Dan sekarang sudah masuk di areal kompleks tempat tinggal saya. Ya, saya sudah sampai di depan rumah saya. Dan saya mengambil gambar di rumah saya karena sedang lagi ada waktu luang saja. Rencananya saya nanti mau jalan-jalan lagi, tapi nanti sambil saya cari buat beli keperluan saya untuk di Singapura, karena keperluannya itu saya perlu bawa macam-macam supaya pengeluaran saya tidak banyak, intinya seperti itu. Karena uang yang saya punya juga tidak banyak, jadi dari Jakarta saya mempersiapkan untuk membeli barang-barang yang saya perlukan di Singapura. Gitu. Dan ya tentu ini makanya saya juga sedang mencari jalan buat melakukan mencari uang di Jakarta. Semuanya. Dan tadi saya baru saja mencuci mobil, sudah selesai. Mobil sudah dalam keadaan bersih. Mengisi bensin, baru saya sudah isi bensin juga, tapi tidak banyak bensinnya. Karena ya kegiatan saya banyak di rumah. Setelah itu nanti rencananya saya mau ke apa? Mall yang dekat rumah saya, KSC, mungkin CBD Ciledug buat mencari keperluan saya untuk di Singapura, barang-barang yang murah seperti baju yang murah atau yang lain-lainnya. Ya gitu lah. Gitu ya. Jadi saya mesti mempersiapkan dari saat saya pulang ini. Gitu. Ya. Ya karena ini mobil yang baru saya cuci ada di depan saya. Ini mobil saya, walaupun mobil murah tapi ini adalah jerih payah saya. Sewaktu saya kerja di Arab Saudi, ya sudah tidak terasa sudah 2 tahun lebih saya meninggalkan Arab Saudi gitu. Dan sekarang saya gak nyangka saya mesti mencari sesuap nasi di luar negeri lagi. Tadinya saya sudah tidak mau lagi ke luar negeri, saya ingin terus mencari uang di Indonesia, tapi mungkin akan masih berat, ada pertimbangan lagi buat saya, jadi lebih baik saya mencari uang di luar negeri untuk sementara. Ya. Ya mungkin nanti malam saya akan mempersiapkan baju-baju saya. Saat ini nanti dulu saya untuk mempersiapkan baju-baju. Karena mungkin masih ada yang saya perlu taruh lagi baju-baju yang buat dibawa ke Singapura. Ya, ini dari atas loteng rumah saya akan perlihatkan keadaan sekitar di atas loteng rumah saya. Ya, antena seperti biasa.
gentengnya. Udah lama belum diganti, mungkin nanti kalau saya rezeki mau ganti genteng rumah saya. Ya, nanti malam saya mulai-mulai siap beres-bereskan baju-baju dan lain-lain. Karena besok penerbangannya ya hampir siang sih sebenarnya. Dan itu adalah baju yang akan saya bawa. Dan ini tas dan bajunya masih berantakan ya. Itu adalah sana kamar saya. Ya, nanti akan siap-siap saya bawa baju-bajunya. Ya, mungkin hanya video ini yang saya buat untuk sementara. Ya, selama di Jakarta ini saya hanya membuat 3 video. Ya, karena mungkin saya lagi malas buat video, baru sekarang ini saya buat senang buat video. Jadi mungkin tidak ada waktu saya bukan membuat lagi. Untuk teman-teman yang menonton video saya, semoga kita dapat bertemu untuk menjalin tali silaturahmi. Dan semoga aktivitas hari ini untuk teman-teman dimanapun berada berjalan lancar. Ya, sampai bertemu lagi teman-teman.